video kali ini saya akan share cara ganti oli traktor sawah G1000 ya. Kita gunakan kunci ring 17 dan baut ini kita langsung buka saja itu seperti ini. Selanjutnya itu kita siapkan wadah bekas ya seperti ini. Kita keluarkan oli bekas ini dari lubang baut ini, buangan ini. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal supaya ini lebih bersih, kita buka blok depan ini ya. Kita ambil dari sini dengan menggunakan spon seperti ini. Kita buka ini ya. Terbuka, selanjutnya kita pakai ini ya, pakai spon. Caranya gini, kita masukkan ke dalam, seperti ini. Kalau tidak lewat depan ya, ini oli bekas ini tidak akan bersih, ya akan tertunda di dalam. Tapi kalau dengan spon ini, maka oli-oli bekas yang di dalam tuh sisa-sisa akan langsung terkuras, kena semua. Sudah bersih semua. Kalau sudah bersih, kita tutup lagi. Kita tutup lagi ya. Oh, mereka tuh kayak rame.
Aduh, kok merah weh. Kita pasang lagi bautnya. Selanjutnya ini kita bersihkan ya, tutup lubang oli. Kita masukkan lagi. Sudah siap, tinggal diisi. Dan ini adalah olinya, oli untuk desa. Dia punya tipe B. Saya menggunakan meseran, jadi meserannya meseran B. Dan untuk takarannya 2 liter ya, 2 botol ini. Kita masukkan semua. Satu lagi. Oke, sudah beres pemirsa. Dan untuk selanjutnya tinggal kita cek air radiator. Untuk menjaga mesin cepat panas ya. Saya menggunakan air coolant. Air coolant ini untuk air radiator ini biasa digunakan untuk mesin mobil, tapi untuk traktor pun saya pakai. Tinggal diisi.
Selanjutnya kita cek oligardan di sini. Oligardan takutnya kurang ya. Kita isi ya, saja 1 liter. Nah sudah pemirsa. Nah itu tadi dia pemirsa cara ganti oli mesin traktor G1000 ya, yang cukup mudah dan simpel. Dan untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal, Anda harus membuka blok depan ini ya dengan menggunakan spons. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.